Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Di syuting taping acara Tasbih, ada satu hal. Ketika Bang Bi sudah sampai di Bali, Mimin baru tahu ternyata ada satu momen yang terlewatkan, dan itu diunggah dari salah satu orang yang menyaksikan dan kru via Indosiar. Ya, tentang Rizky Billar yang mau melamar Lesti. Ketika itu, ya, Rizky Billar mantap ternyata dengan lagu Melamarmu Ingin Meminangmu. Rizky Billar mengungkapkan perasaannya untuk melamar Lesti Kejora. Tentu hal itu semakin memantaskan dan memantapkan diri kita untuk mendukung bersatunya mereka berdua. Dan nampak hilal sudah menuju halal. Artinya memang mereka adalah pasangan serasi yang insya Allah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa untuk bersama. Tentu dengan iringan doa dari kita semua, moga-moga kebersamaan Lesti dan Bilar akhirnya dipersatukan dalam sebuah ikatan rumah tangga. Tentu itulah yang menjadi keinginan mereka berdua. Ya, di acara Tasbih tak sengaja kita mendapatkan video terbaru bagaimana ungkapan perasaan Bilar pada Lesti yang sebenarnya, yang ingin mempersunting kekasihnya itu. Hilal sudah mendekati halal, tinggal doa dan dukungan kita agar semua berjalan baik-baik saja. Artinya perjalanan itu akhirnya menuju titik temu akhir, yakni terminal cinta yang bernama pernikahan. Semoga dengan keberkahan di acara Tasbih ini, Bang Bi dan Dede Lesti bisa bersatu dan sesuai dengan keinginan mereka, yakni Rizky Billar dan Lesti. Semoga juga dikaruniai anak yang bisa langsung bermain sepak bola, artinya 11. Jadi tidak usah yang lain lagi guys, tinggal putra-putra mereka 11 orang langsung bisa main sepak bola bareng tentunya. Ya, dukungan dan doa terbaik bagi mereka berdua. Itu saja. Terima kasih telah menonton dari kalian. Yuk, bye-bye.